Assalamualaikum. Ya, iya dong, kan supaya jadi surprise. Oh iya, aku punya oleh-oleh buat kalian. Yeay, udah sabar nih apa ya. Ini aku bawa kaos dari universitas di luar negeri. Ini buat Dina yang suka menunggu. Dari UFA. Apa itu UFA? UFA itu adalah universitas luar Amsterdam. Dari mana tuh? Dari universitas apa tuh? Aku gak mau kasih tau. Dari sendiri ya. Yeay. Yeay, buat aku. Gak sabar deh pengen aku ya. Tapi nanti aja bingung. Buka sekarang aja aku pengen tau ya. Iya, oh iya, rata. Iya, kan aku pengen tau juga. Aku bisa masuk ke dalam lagi kali ya. Yeay. Yuk. Abah, Abah kok gak mau sih dipanggil Kiai sama Ibu Ceramah? Abahmu ini siapa, Ndol? Hanya penjual bakso. Abahmu ini tidak bisa baca kitab kuning dan kitab gundul. Tapi, Bah, kalau menurut Ifah, kalau hanya mengisi ceramah istirahat di masjid, Abah kan mampu. Ada ilmunya kan, Bah? Hanya mengisi ceramah istirahat di masjid? Hanya. Abah hanya akan mengajar apa yang menurut guru Abah anggap mampu. Abah tidak akan mau menyesatkan masyarakat. Hei, Dun, tau gak? Tadi aku ketemu sama si Rifa. Terus? Terus, tadi dia tuh ngejelek-jelekin kamu, tau gak, Rum? Parah banget sih. Terus, sekarang mendingan kita apain nih baiknya? Kayaknya kita harus kasih dia pelajaran deh. Kita labrak aja tau gak, Rifa? Ayo, kamu tau gak dia di mana sekarang? Kayaknya dia lagi ada di ruang kelas deh. Oke, kita datang aja dia, yuk. Yuk. Yuk, kita deket aja. Hei, Rifa, kamu tuh ya, sembarangan kalau ngomong. Negeri ya, kamu bisa seenaknya ngomongin orang. Bener banget. Kamu kan yang bilang kalau misalkan Arum itu cewek hina, ngaku loh. Gak usah sok suci ya. Aku gak ngerti maksud kalian. Gak usah pura-pura gak tahu. Aku salah apa sih? Kamu bukannya yang bilang kalau aku tuh wanita gak bener. Udahlah, kita pergi aja, bercoba ngomong sama dia. Tunggu aja lah, Lisa. Ingat itu baik-baik ya, Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifa dan seluruh pengurus santri Darus Sakinah, Umi mengabarkan Abah wafat saat melaksanakan sholat di Masjid Nabawi 1 jam yang lalu. Insyaallah Abah husnul khotimah dan sholat bersama baginda Nabi. Kalian di sana doakan Abah ya, dan jangan bersedih. Insyaallah Abah bahagia selama Abah sholat bersama baginda Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul alim. Duh, Abah sebenarnya pengen umroh. Sudah lama Abah merindu baginda Nabi. Abah ingin sowan ke makam Rasulullah. Paket. Paket. Bang. Ini, Mbak. Ada paket, Mbak. Alhamdulillah, aku keterima di Jerman. Kertas ini
Dulu kau